Selamat sore. Sore ini kita akan mengecek burung yang menetas dan kondisi anaannya. Wah, anaannya itu gemuk-gemuk ya. Tuh. Hidup semua tidak ini? Oh, hidup. Aman ini hidup semua ya. Anaannya sehat-sehat, gemuk-gemuk. Ya, sehat-sehat, gemuk-gemuk ya. Penjualan pertama. Ini juga ngeram, ini ngeram anakan dari kupu-kupu 4 kali kupu 3. Ya, ini jodohan baru. Ini muda-muda. Jangan makin deras teman-teman. Ini angkrem. Ini baru saya ambil tadi dari poliar. Mau saya jodohkan ini. Ini dari induk kuk 3 kali kuk 5 ini. Gak tahu ini anak kuk berapa ini. Ini juga ngeram. Kuk 6 kali kuk 2-3. Kalau ini belum, ini muda-muda semua. Ini belum juga bertelur. Ini calon induan muda. Nah, di sini juga netas ini tadi. Oh, udah lama ini, 5 hari yang lalu ini anaknya sudah seperti ini, sudah segini besar-besar anakan dari kuku ini. Kuku 4 kali kuku 4. Ini juga netas ini, teman-teman. Oh, anaknya seperti ini. Anaknya sudah seperti ini. Seumuran dengan yang tadi ya ini. Yang pertama tadi. Yang ini tas berapa ya ini? Tas 2 ya teman-teman. Tas 2 ini. Oh, ini anak TW 1 ini. Anak TW atau puter ya? TW apa ya? Kayaknya ini TW 1. Terus berkuku 1. Ya lumayan teman-teman, panen kita cukup banyak. Ya, ini masih baru ngeram, belum mentas. Ini juga belum mentas. Ini belum juga. Baru kemarin tak kasih. Ini udah besar ini. Yang ini waktu itu sudah besar ini. Ini induknya sudah ngeram lagi ini, induknya ini. Segini loh. Bagus ini. Baru nilai satu, mau tak babuan, buat babuan. Ya. Ini mendung ya, hujan ya. Kandang Kasilas Beef Farm Jogja, Jakarta. Banyakan kuk 3, 4, 5 jarang ya. Kalau mau menghubungi saya nanti tak kasih nomor HP-nya di bawah. Oke ya teman-teman, cukup sekian. Salam Angguan Lovers dari Kulon Progo, Yogyakarta. Hadi Ningrat.